Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita curahan rahmat dan juga keberkahan, dan memberikan kemudahan bagi kita untuk terus melakukan berbagai amal kebaikan, untuk terus menambah ilmu kita yang akan menjadi bekal untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua dalam program Tahsin On Air, sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Jumat tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2021 Masehi. Alhamdulillah Hakim dapat kembali menemani sahabat semua untuk belajar bersama di program Tahsin On Air ini supaya kita dapat membaguskan bacaan Al-Quran kita. Baik, bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan program ini, kami informasikan Anda juga bisa menyimak melalui audio streaming. Silahkan bisa diakses di website kami, yaitu www.radioquonline.com atau www.radioqu.com. Berikutnya untuk sahabat yang menggunakan HP Android juga bisa menyimak melalui audio streaming dengan menginstal aplikasi Al-Bahjah. Kemudian untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan RadioQu Network, silahkan sahabat bisa menyimak melalui RadioQu 104,8 FM Kuningan, RadioQu 92,4 FM Majalengka, RadioQu 104,7 FM Batam, RadioQu 1089 AM Bogor, RadioQu 88 FM Kuburaya Pontianak, RadioQu 89,6 FM Burbalingga, RadioQu 87,6 FM Ramu Kalimantan Timur, RadioQu 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan RadioQu 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim guru kita yakni Ust. Bambang Siswanto yang sudah hadir untuk menyampaikan materi berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah, masya Allah. Baik Ustaz, di kesempatan hari ini Allah memberikan kembali kemudahan kepada kita semua untuk bisa belajar bersama dalam program Tahsin On Air. Dan seperti biasa kita tidak sendiri, tidak hanya berdua. Di sini ada adik kita dari Tahfidz Al-Bahjah ya, dari program Tahfidz Al-Bahjah yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Ustaz Bambang. Ada adik Doni ya, Hakim akan menyapa adik Doni terlebih dahulu. Assalamualaikum Doni. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Nama lengkapnya Muhammad Rizki Doniansyah. Muhammad Nur Rizki Doniansyah ya. Dari mana asalnya? Sumedang. Dari Sumedang, masya Allah. Kota tahu nih. Ya, kota tahu, masya Allah. Baik, adik Doni sudah berapa lama belajar di Al-Bahjah? Baru 6 bulan. 6 bulan. Sekarang sudah hafal berapa juz? Baru naik 2 juz. 2 juz, masya Allah. Baik, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran bersama Ustaz Bambang ya. Kita akan ikuti arahan dari beliau. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Buya Yahya, bersama Virus dan seluruh keluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Senantiasa dipermudah dalam semua urusan dan diridhoi dalam setiap langkah. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para sahabat Al-Quran, senang rasanya pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir Bambang Siswanto bersama salah satu santri Al-Bahjah Pusat dari program Tahfidzul Quran, yaitu adik Doni dari Sumedang, bisa menemani para pendengar yang berbahagia untuk secara bersama-sama kita memperdalam khasanah keilmuan kita tentang tahsinul qiraah, yaitu tentang bagaimana membaguskan bacaan kita. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baik, akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai pada bahasan kita pada sore hari ini, yaitu sudah sampai surat At-Takatsur di juz ke-30. Namun seperti biasa, mari kita awali dengan membaguskan bacaan surah Al-Fatihah kita, supaya kualitas surat Al-Fatihah kita semakin bagus dan secara otomatis kualitas salat kita juga semakin bagus di hadapan Allah. Baik, Doni, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Para pendengar adikku dimanapun Anda berada, ini bukan settingan, jadi kita baru pertama ketemu ini. Jadi ini adalah metode. Bagaimana kalau metode itu walaupun disampaikan dengan orang yang baru ketemu, kalau disampaikan sesuai dengan metodologi yang ada, insya Allah bisa diikuti. Baik, untuk huruf na, nun, jangan na tipis saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kuat lagi suaranya, dibuka mulutnya, kemudian huruf ha-nya lebih turun, ha bukan hi, ha, lebih ke atas, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alha bukan alha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 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 Nah, itu. Waladdallin. Ya, ulangi lagi dari siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Baik para dengar adikku dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini. Materi kita yaitu berupa surat At-Takatsur di juz yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat At-Takatsur diawali untuk ayat yang pertama diawali dengan huruf hamzah, di mana di situ hamzah adalah hamzah kotak. Hamzah kotak ini hamzah yang langsung diharokati, berbeda dengan hamzah wasal. Jadi kalau kotaknya asli, kalau wasal itu nanti kalau misalnya ada tambahan di huruf di depannya, maka menjadi tidak dibaca. Kalau hamzah kotak dibaca. Baik. Kita perhatikan ketika ada hamzah kemudian bertemu dengan lam di situ, biasa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca adalah lamnya belum selesai atau belum dinikmati sifat bainiyahnya, sudah beralih ke huruf yang di depannya menjadi al. Nah, nikmati dulu, di dalam lam itu ada sifat bainiyah, al atau tawasud. Al ada empuknya. Al-ha, bukan al-ha. Al-ha-ku. Di dalam huruf kaf ada hammasnya. Ku. Betul-betul terasa kumu. Nah, itu ada dua dhammah yang bersambung. Cara membacanya, mohon jangan maju mundur. Al-ha-ku-mu dari belakang bukan, tapi kalau sudah berjajar semacam itu, begitu ku bibir di depan, langsung disambung dengan mu, bibir langsung di depan pula, tanpa perlu mundur lagi. Alhaakumut takatsur. Nah, yang sering lagi terjadi kesalahan yaitu pada waktu ra ini bersukun. Aslinya di sini adalah berharokat dhammah, tapi karena di akhir ayat akhirnya diwakafkan dan akhirnya menjadi sukun. Karena sebelumnya di situ ada dhammah, maka ra-nya dibaca tebal. Sur. Cara menebalkan huruf yaitu dengan cara lidah bagian belakang dinaikkan, sehingga tanpa perlu kesulitan lagi, otomatis huruf akan menjadi tebal. Alhaakumut takatsur. Silakan. Alhaakumut takatsur. Nah, kurang tebal. Sur. Nah, yang tebal ra-nya. Sur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Perhatikan, di dalam huruf ra itu ada sifat yang namanya takrir atau bergetarnya ujung lidah, dan bergetarnya ini hanya sekali getar saja. Sur, bukan sur, bukan semacam itu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, ulangi lagi. Alhaakumut takatsur. Nah, roknya masih bergetarnya masih kebanyakan, dikurangi sedikit dan ditebalkan roknya. Alhaakumut takatsur. Perhatikan. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, sekarang pada huruf kafnya diberi hamzah. Ku. Kaki kubak. Alhaaku. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Baik. Di ayat yang kedua diawali dengan huruf ha. Huruf ha ini posisinya ada di tengah tenggorokan. Kemudian mohon diperhatikan dalam melafalkan huruf ha betul-betul di tengah. Jangan terlalu ke atas menjadi ha. Ha ini terlalu ke atas. Turunkan sedikit pada makrotnya, yaitu di tengah tenggorokan. Ha. Atau jangan terlalu ke bawah menjadi ha. Tengah. Ha. Kemudian ada huruf ta bertasydid. Masih ingat kaidah tasydid, Doni? Huruf bertasydid karena membacanya. Yang keras. Huruf bertasydid dan karena membacanya. Tekanlah membacanya, malu-malu. Sudah selesai ya taslinya ya? Sudah? Sudah. Sudah selesai, sudah di Al-Quran. Nah, ingat walaupun sudah sampai ke Al-Quran, qaidah jilid itu harus diingat-ingat supaya bacaan kita sesuai dengan qaidahnya. Huruf bertasydid tekanlah membacanya, karena tasydid itu berasal dari ra'sul shin yang dari kalimat syadid, disangatkan. Jadi hatta, hatta, hati-hati, taknya tidak boleh menjadi hatta. Nah, karena di situ dia hamas, harus ada nafas yang terlepas. Hatta. Kemudian yang berikutnya huruf zai. Huruf zai ini yang sering terjadi kekeliruan, yaitu apabila melafalkan biasanya disertai dengan hembusan nafas. Padahal zai ini sifatnya jahar. Zazizu baz, tidak boleh zazizu, tidak boleh. Tapi zazizu baz, silakan. Zazizu baz. Zuzanzani zazna, zuzanzani zazna, minal muzni, minal muzni, mazizanzani za, mazizanzani za. Nah, sekarang zu, zu. Di depan huruf ra, di situ ada di depan huruf zai ada huruf ra dan ada harokat sukunnya. Kemudian di sebelum ra ada huruf berharokat dhammah, berarti ra-nya dibaca tebal. Hatta zur, zur, zur. Silakan. Hatta zur. Nah, tebal. Jangan lupa, biasanya ini sering dibaca hatta zur, itu tipis. Hatta zur. Nah, ini yang banyak terjadi anak-anak biasanya, para pemula pembaca Al-Quran membaca semacam itu. Lupa kaidah bahwa apabila ada ra sukun, sebelumnya ada harokat dhammah atau fathah dibaca tebal. Kemudian kembali ta dan mim sudah tadi, ketemu dengan alif lam ta'rif. Al, tumul, mul, mul. Betul-betul dinikmati lenturnya dari lam ini karena bersifat tawasud atau beniyah. Hatta, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, baknya ada harokat kasrah, kemudian roknya diwakafkan berarti sukun. Kalau rok sukun sebelumnya ada kasrah menjadi tipis, bukan bir tapi bir. 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 Nah, kalau tebal bir. Bir. Itu tebal. Sekarang tipiskan bir. 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 Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, masih tebal, ditipiskan. Ulangi lagi, Dek Doni. Hatta zurtumul maqabir. Nah, sifat ra' lagi, salah satunya juga ra' itu termasuk anggota dari lin umar atau bainiyah atau tawasud. Maka empuknya ra' itu juga harus terasa. Hatta zur, 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 bukan hatta zur. Hatta zurtumul maqabir. Bir, bir, ada nyaman, empuk semacam itu. Jadi ada semacam pantulan tapi ringan, tidak seperti qalqalah. Tapi ini adalah bainiyah, jadi tengah antara ditahan atau dilepas. Hatta zurtumul maqabir. Silakan. Hatta zurtumul maqabir. Ya, lebih dibuka mulutnya biar lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Birnya tipis. Hatta zurtumul maqabir. Bir. Bir. Baik, untuk segmen kali ini cukup sampai di sini, sampai ayat yang kedua, nanti akan kita sambung di segmen berikutnya. Baik. Kami harap nanti ada pendengar yang ikut membaca supaya kita saling belajar di situ. Baik Ustaz, terima kasih atas bimbingan. Untuk segmen awal ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang bagaimana supaya kita bisa membaguskan bacaan Al-Quran kita, khususnya saat membaca surat At-Takatsur ya. Dan juga untuk sahabat semua, kami informasikan Anda bisa bergabung bersama kami untuk membacakan Al-Quran via telepon. Silahkan nanti khusus Ikhwan, Anda bisa menghubungi nomor telepon kami 085-284-700-147 untuk membacakan Al-Quran ya. Dan juga untuk sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan tentang ilmu tajwid atau ilmu tata cara membaca Al-Quran, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp. Silahkan dikirimkan ke nomor 081-321-461-079. Juga untuk yang ingin mengirimkan voice note membaca Al-Quran boleh ya, silakan dikirimkan ke nomor WhatsApp kami dengan nomor yang baru saja Hakim sebutkan. Nah, untuk penanya yang ingin mengirimkan pertanyaan via Facebook juga bisa, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook RadioQu Cirebon. Baik sahabat, kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. RadioQu, inspirasi spirit hati yang dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Tahsin On Air, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming, atau mendengarkan melalui RadioQu Network ya. Baik, di segmen kuda ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Ust. Bambang tentang bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran yang baik, yang bagus. Dan saat ini di pertemuan kali ini kita sedang mempelajari surat At-Takatsur. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Bambang untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Para sahabat Al-Quran, mari kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga diawali dengan huruf kaf. Tadi kita sudah pelajari. Yang perlu diperhatikan setelah kaf itu adalah bertasydid. Tasydid itu artinya ditekan, huruf bertasydid tekanlah membacanya. Demikian kalau di tasydid. Jadi disangatkan kalla kalla. Kemudian ada huruf sin setelahnya. Huruf sin ini ada di ujung lidah, menghadap dan menghadap gigi seri, tapi tidak sampai menyentuh, hanya mendekat saja. Sifatnya yang pertama yang perlu diperhatikan di huruf sin adalah di hamas. Jadi pada waktu melafalkan, nafas itu terlepas. Kemudian rokhawah. Rokhawah ini cirinya adalah mengalir. Contohnya bismi. Nah, itu tidak boleh bismi. Jadi mengalir bismi. Ada alirannya. Kemudian setelah kita tahu bahwa itu bacaan mengalir, kita perhatikan sekarang lidah bagian belakang itu tetap di bawah dan lidah bagian depan juga tetap di bawah, atau istifal dan infitah pada waktu melafalkan huruf sin. Dan sin ini termasuk dari anggota huruf-huruf ismat atau tidak bisa dicepatkan ketika melafalkan. Sin berharokat fathah, kemudian diikuti dengan waw sukun. Ini berlaku hukum lin. Saw, saw, saw. Tidak boleh saw, tidak boleh menghentak karena harus dilembutkan di situ. Saufa, saufa, saufa. Nah, caranya ketika melafalkan waw nanti betul-betul maju bibirnya. Saw, 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 lembut, tidak boleh dihentak. Kalla sauf, kalla saw, saw. Kalla sawfa ta'lamun. Pada huruf ain juga bersifat bainiyah, jadi ada lenturnya ta', ta'. Kalau seandainya ain ini dibaca syiddah, ditahan suaranya ta', nah, itu syiddah. Tapi seandainya rokhawah, maka dia akan mengalir ta'la, ta'la, itu rokhawah. Tapi ain ini adalah bersifat bainiyah. ta'la ta'la, kalla sawfa ta'lamun. Lamun, perhatikan, tidak boleh la, tidak boleh menghentak, karena lam ini juga bersifat idlak. Jadi cara melafalkannya tidak boleh ada hentakan-hentakan. La dengan posisi makhrajnya ada di ujung lidah bagian tepi. Kemudian pada waktu melafalkan mun itu karena di situ berharokat dhamma, dhammu syafattain, harus betul-betul bertemu dua bibir di depan alias mencucu manyun. Kita praktekkan dengan tiga nada. Kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Kalla sawfa ta'lamun. 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 Nah itu tadi saw itu kurang mencucu, kurang manyun. Kalla saw. Kalla saw. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Masih kurang lembut. Saw. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Baik, berikutnya di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat ada huruf sa. Sa ini makhrajnya ada di ujung lidah, yaitu di punggung ujung lidah mengenai ujung gigi jari. Jadi ketika kita melafalkan huruf sa itu dari depan akan kelihatan sedikit, bukan digigit, tapi kelihatan sedikit. Sasi subas, silakan. Sasi subas. Masih terlalu ke belakang. Coba keluarkan dikit lidahnya. Sasi subas. Sasi subas. Nah semacam itu. Kemudian ada huruf mim bertasydid. Ini adalah idharul gunnah, semakin jelas gunnahnya, maka gunnah yang ada di sini didengungkan dengan satu ayunan, tapi dia dahulu dengan harokatnya fathah dulu, berarti dia menjadi tiga harokat. Tsumma, tsumma, tsumma. Betul-betul dinikmati di mana dengungnya mim. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Hati-hati, huruf ain ini cara melafalkannya yaitu di tengah tenggorokan makhrajnya, kemudian dia bisa menyempit dinding paringnya, dinding tenggorokannya. A, coba. A, ai, au, ba. Nah, ba. Jangan terlalu sempit menjadi ba. Jangan itu, jangan berlebihan. Ba, biasa saja. Ba. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nada kedua. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nada ketiga. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dalam melafalkan dengung, hati-hati jangan sampai makhrajnya berpindah. Kami contohkan misalnya sum itu sudah berubah makhrajnya. Jadi sum itu sifatnya kalau diberi ghaiyah itu jangan sampai kita pindah makhraj dari makhrajnya huruf mim. Sum bukan sum sudah hilang. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, bagus. Nada kedua. Thumma Thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah. Nah, ada ketiga. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, diakhiri dengan huruf nun bersukun karena diwakafkan. Ingat, di dalam huruf nun juga ada sifat yang namanya bainiyah. Dan di dalam huruf nun itu sendiri mengandung dengung. Kalau huruf nun ini didengungkan dalam keadaan idhar, maka setengah dengung. Jadi kalau misalnya diwakafkan, Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada semacam itu. Bukan Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, itu kurang. Ulangi, nunnya dibetulkan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Iya. Di ayat yang kelima, kalla sudah tadi, lau. Mohon diperhatikan sifat linnya, lau betul-betul bertemu dua bibir di depan alias mencucu. Kalla lau ta'lamuna il, 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 huruf ain di situ. Ketemu dengan lam, lamnya diperhatikan diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu sifatnya, sifat bainiyah il, ilmal. Apalagi itu diapit huruf mimnya, diapit huruf lam yang bersukun. Ilmal, jangan sampai ilmal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nun mad arid di sukunnya kurang panjang sedikit. Gunakan yang dua ayunan atau empat harokat. Yang tamasud, yang pertengahan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, nada kedua. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nada ketiga. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Iya, baik. Baik para pendengar radioku dimanapun Anda berada, demikian untuk segmen kedua. Silahkan barangkali nanti ingin menyumbangkan suara emasnya dengan membacakan surat Al-Hakumut atau At-Takatsur ini. Kami persilahkan. Baik, baik Ustaz, terima kasih atas pembahasan untuk segmen kali ini. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya dan nanti akan kita buka segmen interaktif atau sesi tanya-jawab ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, sahabat, atau ingin membacakan Al-Quran via telepon, silahkan Anda bisa bersiap-siap dengan alat komunikasi Anda untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa dikirimkan via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081-321-461-079. Nah, berikutnya yang ingin bertanya di Facebook, silakan segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor maksudnya melalui inbox Facebook RadioQu Cirebon. Untuk sahabat juga bisa yang ingin mengirimkan voice note ya di WhatsApp, silakan dikirimkan voice note bacaan Al-Qur'annya ke nomor WhatsApp kami yang tadi sudah Hakim sebutkan yaitu 081-321-461-079. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. RadioQu, inspirasi spirit hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Tahsin On Air, dan di segmen kali ini kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon ya. Silakan segera Anda hubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147, atau khusus Anda yang ikhwan, Anda bisa membaca Al-Quran via telepon ke nomor yang sama yaitu 085-284-700-147. Nah, berikutnya yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp segera dikirimkan ya pertanyaannya ke nomor SMS dan WhatsApp kami yaitu 081-321-461-079. Silakan bisa segera dikirimkan supaya nanti supaya bisa kami bacakan dan akan insyaallah akan dijawab oleh Al-Ustaz Bambang ya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan via SMS, langsung kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dengan hamba Allah di Kuningan. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, ada huruf dalam Al-Quran yang di atasnya ada bulat dan lonjong kecil. Apakah harus dibaca pendek semua? Dan kenapa harus dibaca pendek padahal hurufnya berharokat panjang? Syukran Ustaz dan Kang Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan gharib dan muskilat. Gharib dan muskilat ini dibaca tidak sesuai dengan tulisannya. Nah, itu nanti ada ilmu lanjutan dari ilmu tajwid. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih panjang di program Ramadan. Karena banyaknya pertanyaan tentang gharib dan muskilat, nanti akan kita bahas khusus. Salah satunya ini, misalnya ada bulatan lonjong, misalnya wama ana minal musyrikin, misalnya gitu. Dan itu nanti akan kita jelaskannya. Memang kalau bulatan lonjong itu artinya kalau dia dibaca wasol atau diteruskan itu nanti dibaca pendek, tapi kalau misalnya diwakafkan dibaca panjang. Sedangkan kalau bulatan yang kecil bulat itu artinya kosong dari tanda, nah, sehingga fungsi alif di situ tidak berfungsi. Jadi intinya semacam itu. Kalau bulatan kecil itu artinya kosong dari tanda. Kemudian contohnya kanu, nah, itu di setelah waw itu ada bulatan kecil di situ. Itu artinya tidak dibaca. Kemudian kalau yang bulatan lonjong apabila dia wasal itu hurufnya dibaca pendek, kalau waqaf nanti dibaca panjang. Mungkin secara lebih detail nanti akan kita sampaikan di program Tadarus On Air. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, ini dengan hamba Allah di Cirebon. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu dibaca didekatkan dengan makhrajnya. Lalu bagaimana di saat kita membaca huruf ikhfa yang mana huruf nun bertemu dengan huruf fa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita gunakan kitab alatnya yaitu Tasili. Di dalam Tasili jilid 4 nanti akan kita berhubungan dengan semua dengung. Dan ifa ini kami kalau mengajari para santri kita sebutkan dengan istilah dengap, dengung, siap, didengungkan, kemudian siapkan kepada huruf ikhfa-nya. Jangan langsung masuk, tetapi disiapkan terlebih dahulu. Contohnya kalau ketemu dengan fa, misalnya anfusahum, bukan ang. Nah, kita makanya itu sebelum bisa melafalkan ikhfa dengan baik dan benar, yang wajib dikuasai oleh para pembaca Al-Quran adalah tahu terlebih dahulu di mana makhrajnya. Nah, ini syarat wajib supaya bisa melafalkan ikhfa dengan baik. Nah, makhrajnya fa itu ternyata ada di gigi seri mengenai perut bibir bawah. Au, semacam itu berarti au, bukan ang, nah itu nggak kena. Jadi dekatkan au, ketika melafal fu itu nanti baru anfusahum, silakan. Anfusahum. Anfusahum. Masih salah. Perhatikan bentuk gigi Ustaz. Anfusahum. Anfusahum. Di bibir. Jangan ang. Anfusahum. Anfusahum. Ya, ini masih perlu di-PR-kan ini. Yunfikuna. Yunfikuna. Ya, ini biasanya karena masih santri baru, jadi belum begitu mendarah daging tentang makharijul huruf. Nanti yang perlu diperhatikan, letak makhrajnya dulu dijangkau. Fa, coba. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Baf. Baf. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Perhatikan. Fu fam. Fu fam. Bukan fufang. Fu fam. Fu fam. Nah, fu fam fani fafna. Fufam fani fafna. Minal mufni. Minal mufni. Mafifam fani fa. Mafifam fani fa. Ya, mulai betul. Mafifam. Mafifam. Nah, betul. Mafifam fani fa. Mafifam fani fa. Anfusahum. 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 Kayak tadi. Fufam sebanyak betul. Nah, betul. Anfusahum. Anfusahum. Yunfikuna. Yunfikuna. Kurang lama, satu ayunan. Yunfikuna. Yunfikuna. Maka bisa kita bayangkan, ternyata mengajar Al-Quran itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu kesabaran. Sebetulnya tidak susah, cuman perlu kesabaran di situ karena berkaitan dengan suara. Nah, kalau pas anak yang mudah diajari, insya Allah cepat. Tapi apabila ketemu dengan hal yang agak perlu waktu, maka yang perlu diperhatikan adalah kefasihan daripada guru. Guru yang fasih ini nanti akan cepat diikuti oleh para santrinya. Ya, baik begitu. Jadi kesimpulannya, fahami dulu makhrajnya untuk bisa melafalkan ikhfa dengan baik. Baik. Baik, saya terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan semoga bisa menerapkannya saat membaca Al-Quran, khususnya saat bertemu dengan huruf ikhfa, dengan bacaan ikhfa, ya. Baik, kita akan jeda kembali. Untuk sahabat semua, pastikan tetap bersama kami di RadioQu, Inspirasi Spirit Hati. RadioQu, Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Tahsin On Air, dan kita akan kembali melanjutkan belajar kita bersama Ust. Bambang, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sedang mempelajari bagaimana cara membaca surat At-Takatsur yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, ya. Baik, kita persilakan kepada Ust. Bambang untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini yang belum tuntas disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Kita akan lanjutkan surat At-Takatsur ayat yang ke-6 sampai akhir yang ke-8 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6 diawali dengan huruf lam. Lam posisinya ada di ujung lidah bagian tepi. La bukan di ujung lidah bagian tengah, tapi di tepi. La bukan la. La. Kemudian ta tadi sudah. Ra. Nah, ra ini kalau berharokat fathah, dia dibaca tebal. Cara menebalkan huruf ra yaitu dengan mengangkat lidah bagian belakang. Ra. Ra. Kemudian huruf wawu posisinya ada di ujung bibir, jadi harus mencucu al atau manyun. La tarawun, la tarawun, wun, wu. Betul-betul tidak. Ya, baik, Ustaz, ada yang bergabung via telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berselawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasahbihi. Baik, ini dengan siapa, di mana? Dengan Nur ini di Jawa Tengah ini. Dengan Nur di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Ya. Di kota mana Jawa Tengahnya? Di kota Cilacap. Kota Cilacap, Masya Allah. Paling ujung ya. Baik, ini mau membacakan Al-Quran via telepon atau ingin bertanya? Ingin bertanya ini, Ustaz. Baik, silakan. Iya, silakan. Iya, untuk bacaan kalla. Kalla itu tadi di surat yang dibacakan kan ada di awal kalimat begitu, Ustaz. Iya. Nah, saya pernah mendengar untuk bacaan kalla itu ada yang menyebutkan sebaiknya disambung sehingga berhentinya setelah kalla begitu. Jadi kalau ayat sebelumnya itu kemudian berhenti bacaan ayat sesudahnya adalah kala, maka nanti berhentinya sesudah kala. Apakah memang seperti itu atau sebaiknya berhentinya tetap di akhir surah, akhir ayat, kemudian kala sebagai awal ayat itu dibaca awal dan dilanjutkan. Baik, cukup atau ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Afwan. Saudara kita Mas Nur yang ada di Cilacap. Masyaallah, nyampe sana ya Cilacap. Alhamdulillah. Kala nanti ada pelajaran khusus itu, silakan Anda kalau yang gemar membaca kitab tajwid, ada salah satunya Risalatul Qurra wal Huffad, itu di situ ada seperti yang Mas Nur sampaikan tadi. Tetapi kalau kita melihat bacaan berdasarkan riwayat, silahkan diperhatikan. Kalau kita akan menggunakan riwayat Hafs. Riwayat Hafs ini salah satu Al-Quran, yaitu Mushaf Madinah. Di situ sudah jelas tulisannya bagaimana. Nah, kalau bacanya sesuai dengan yang Mushaf Madinah itu berarti itulah riwayat Hafs, dan berhenti di masing-masing akhir ayat itu adalah kesunahan. Walaupun setelahnya ada kala, setelahnya ada illa, itu tetapi lebih utama yaitu berhenti di akhir ayat. Baik. Jadi kalau itu kalanya tetap di awal di surat Al-Hakumut tadi, At-Takatsur ayat yang ketiga. Jadi lebih baik Alhakumut takatsur, berhenti hatta zurtumul maqabir. Nah, berhenti di situ itu lebih utama. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Yang perlu diperhatikan pada idharul gunnah pada huruf nun tasydid, jangan sampai berubah makhraj ketika kita beri ghayah atau kita beri cengkok. Tidak seperti la tarawun. Nah, itu sudah berubah makhraj. Nah, bagaimana kalau kita memiliki cengkok, maka ghayahnya itu tetap di makhrajnya nun. Makhrajnya nun itu adalah di ujung lidah paling ujung. Dan apabila dia bersukun atau dia mengalami gunnah, misalnya dengan tasydid semacam ini, maka dia akan menerobos dan masuk ke khayshum atau rongga pangkal hidung. La tarawun, ditahan di situ. La tarawunnal jahim. Silakan. La tarawunnal jahim. Haim. Kita menggunakan yang tawasud pertengahan, yaitu dengan 2 ayunan atau 4 harokat. Silakan. La tarawunnal jahim. Iya. Sum sama ada mim tasydid lagi digunakan di situ. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, yang perlu diperhatikan ketika melafalkan summa, ini ada beberapa tipe kesalahan. Yang pertama, gunnahnya itu kurang, dengungnya kurang. Summa, summa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, summa. Ini biasanya anak-anak kecil nih. Summa tidak langsung cepat. Tadi ada tawalud, seolah-olah setelah huruf sa itu ada waw. Kemudian kesalahan yang ketiga biasanya setelah ma itu dipanjang. Summa itu nggak sadar memang karena biasanya terseret oleh lagu. Baik, ulangi lagi De Doni. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Nada kedua. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kepanjangan ekornya, kin itu kepanjangan. Nada ketiga. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Iya, semua. Kemudian diawali dengan summa lagi di ayat yang terakhir, ayat ke-8. Kemudian latus, latus, ini sinnya harus tipis. Latus alunna, summa latus alunna. Silakan. Summa latus alunna. Ya. Tus, tus. Nah, tus, tus. Tipis, dan ingat di dalam huruf sin itu ada safir atau suara tambahan yang mendesis, yang keluar dari sifir atau rongga-rongga kecil di antara gigi. Summa latus'alunna. Summa latus'alunna. Ada rokhohnya. Tus'a. Summa latus'alunna. Nah, tidak boleh terputus. Kemudian yauma idzin. Yauma izin. Yau ada hukum lin. Yauma. Yauma izin. Nah, yauma izin, zin. Nah, ini karena setelah zin bertemu dengan ain maka dibaca idhar. Sering kita diajari oleh para guru-guru idhar itu dibaca jelas. Kemudian ketika kami tanyakan lebih lanjut, jelas apanya? Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak bisa menjawab. Pokoknya jelas. Baik, saya contohkan. Yauma idin 'anin na'im. Ini kan jelas, tapi salah. Jelas-jelas salah di situ. Yang artinya jelas di situ adalah jelas makhraj dan sifatnya. Baik, nun tanwin itu sama dengan nun sukun. Berarti ketika yauma idin seolah-olah ada nun sukunnya, padahal itu adalah tanwin ya. Nah, ketika ketemu dengan ain, nun itu kan memiliki sifat salah satunya tawasud atau bainiyah. Yauma idin, din. Nah, tidak boleh yauma idin. Tidak boleh semacam itu. Sifat empuknya itu harus terasa. Yauma idin 'anin na'im. Silakan. Yauma izin an. Cobanya kan. Yauma idin 'anin na'im. Yauma izin 'anin na'im. Summa latus'alunna. Silakan dengan nada pertama. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. 'Anin, kurang lama dengunya. Nada kedua. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. 'Anin na'im. 'Anin na'im. 'Anin na'im. 'Anin na'im. Nada ketiga. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. para sahabat Al-Quran, terutama para penghafal Al-Quran, biasanya ada kelemahan yang sering dilakukan oleh para penghafal Al-Quran karena terlalu fokus dalam menghafal sehingga pengennya cepat-cepat. Biasanya gunanya itu jadi hilang. Kayak tadi, anin na'im, anin, kurang dengung di situ. Baik, perhatikan bacaannya sehingga kita nanti ketika menikmati bacaan di situ hafalan akan semakin kuat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Hai. Kita sudah mempelajari At-Takatsur dari ayat yang 1 sampai ayat ke-8. Dan sekarang akan kami simpulkan bahwa ternyata sepanjang apapun ayat yang kita baca, kita wajib memperhatikan huruf per huruf, karena ayat terdiri di rangkaian dari huruf per huruf. Dan Tahsinul Qur'ah diawali dengan memperbaiki huruf. Maka kita yang wajib ketahui ketika kita hendak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, langkah yang pertama adalah ketahui terlebih dahulu di mana letak makharijul hurufnya. Kemudian yang kedua, setelah tahu makharijul hurufnya, bagaimana kaifiyahnya atau tata cara membacanya, yaitu dengan cara kita mengetahui sifat lazimah, yaitu sifat yang selalu menyertai huruf. Kemudian baru yang ketiga dengan hukum-hukum tajwid, yaitu yang disebut dengan sifat aridah seperti ikhfa, iqlab, idgham, dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Dan marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini dipermudah oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. آمين. Ya Allah, pandahlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Amin. Permudah kami dalam mempelajari Al-Quran. Mudahkanlah kami ya Allah dalam menghafalkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dan dalam mengamalkan Al-Quran ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran menjadi imam kami dan menjadi penolong kami di yaumil akhir kelak nanti ya Allah. Dan ya Allah, mudahkanlah di akhir hayat kami kelak ketika kita hendak berpisah dengan nyawa untuk melafalkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, cukup sekian Al-Fakir Bambang Siswanto bersama adik Doni dari Tahfidzul Quran Al-Bahjah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan sampai bertemu insyaallah di waktu yang akan datang di gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama, sudah kita bahas di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya agar kita bisa semakin membaguskan bacaan Al-Quran kita. Dan juga untuk adik Doni, terima kasih sudah ikut dalam pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita simak bersama dari Ust. Bambang tadi bermanfaat. Kemudian untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk pertanyaan yang sudah disampaikan, ya ada satu pertanyaan yang sudah disampaikan via Facebook belum sempat kami jawab. Insya Allah pertanyaan kami tampung dan semoga kami dapat menjawabnya di pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk Radio Kunetwork kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas kerjasama Anda, dan semoga Allah membalas upaya kita dalam perjuangan dakwah ini dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.